Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana pagi ini goes ke arah Banjarmasin. Bareng Pak Hari ini. Udah nunggu di sini, selatan stasiun. Pak Hari jamu dulu sebelum goes, Lur. Lalu lintas pagi ini sibuk banget, Lur. Ini macet sampai jembatan. Oh, luar biasa. Jam berangkat kerja dan jam berangkat sekolah jadinya macet tur nih. Alun-alun lur, sepi kalau pagi. Lewat sini lur, robos. Tembusnya sebelah barat SMP 1 Purwokerto. Ramai jalan. Jalan Bung Karno lur arah Menara Terate. Menaranya lur, nggak tahu ini lagi ada apa banyak kios-kios. Masjidnya belum jadi. Sekarang Pak Hari dan mengatur jalan gerilya hijau lur kanan aku lewat Gunung Tugel ini nyoba lewat lurus lur jalan padat selir RW 5 Karang Klesem di Nanjak banter. Ada pertigaan ini lur, saya ke kanan nih, muter Masjid Nur Hikmah. Pak Hari, asik tempatnya. Ini batas wilayah lur, Karang Klesem sama Desa Sidabuak, Padikraja. Ada bonus turunan ini lur, ternyata itu. Jalan Sarti Cap arah Sidabuak lur nih saya nemu jalur ke kiri nih arah Gunung Tugel. Dulu jalur ini dipakai oleh gravel lur. Ikutan. Tapi asik lur ini. Jalur kayak gini. Cocoknya buat NTB nih bukan sailing. Mantap lur, jalur yang bok ini. Sepi banget jalur. Berarti melut. Viewnya keren banget nih Pak Hari mau potret jadi backgroundnya jadi apik. Sayang padinya barusan pada panen belum kita nemu.
kalau jalannya kering kayak gini bisa dinaiki lur. Tapi kalau pas yang becek harus dituntun. Asik sih lur jalannya ini. Sebelum jalan ke Gunung Tugel ini. Kalau kering bisa dinaiki, kalau nggak kering harus dituntun lewat sini. Tembusnya di sini, lur.